Silakan Bapak, Ibu, kita masuk yuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu, bagus sekali. Ibu, kita masuk kamar yang baru. Bagus sekali. Ini kamarnya yang baru, Ibu. Ya Allah. Coba lihat, alhamdulillah bagus banget. Kamar jumur. Nah, ini buat Neng ya. Dan ini buat kamu. Coba dibuka isinya apa? Ada tas sekolah yang baru. Alhamdulillah. Ini ada buku. Alhamdulillah. Ini ada peralatan sekolah, semuanya lengkap. Ada pensil warna, bolpen ya. Harus makin rajin belajarnya ya. Banggain orang tua. Ya Pak ya, supaya anaknya dikasih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dikaruniai Allah kepintaran, supaya anaknya sukses, bisa angkat derajat keluarga ya. Amin. Ibu, Bapak, di sini ada TV. Bisa dipakai. Jadi kalau nonton TV enggak usah ke tetangga. Di sini bisa nonton TV, nonton Kak Angel, nonton Bedah Rumah di JTV. Ya Neng ya? Iya. Nanti Neng sama Jumri bisa panggil teman-teman ke rumah nonton TV bareng-bareng, belajar juga bareng-bareng ya. Bapak, ya. Ibu sekarang udah punya tas angin. Kemarin kan waktu Nesha kesini kepanasan tuh, banyak nyamuk kan. Iya. Sekarang udah ada kipas angin, jadi nggak kepanasan lagi Pak. Ibu, Bapak, di sini ada meja makan beserta alat-alatnya komplit semuanya. Kemarin makannya di lantai ya Bu. Kalau makan di lantai kan nggak sehat, nggak bersih. Sekarang udah bisa makan yang bagus di atas meja, ada kursi ya. Kemarin kita kan makannya nggak ada piring ya kan Bu, pakai piring kecil. Sekarang kita udah punya piring ya Bu ya. Iya. Udah punya gelas juga ya, gelasnya cantik ya Bu ya. Sekarang juga udah ada buah-buahan, Ibu udah bisa konsumsi buah, ada sendok ya Bu ya. Di sini sekarang udah ada kompor, udah ada namanya kitchen set, alat dapur, semuanya. Ibu lihat di sini, kita buka ya. Alhamdulillah, ada sembako, ada minyak, kecap, gula, kopi ya Pak ya. Semuanya lengkap, karena tim Bedah Rumah selalu memberikan yang terbaik ya Pak. Buat keluarga Ibu sama Bapak. Kemudian di sini ada tempat piring. Karena di sini ada kulkas, Jumri dibuka dong, di dalam kulkas ada apa? Satu. Alhamdulillah. Ya Allah. Lengkap, bisa dagang es, Ibu. Di sini ada kamar mandi yang baru, yang bagus. Nah. Sekarang udah ada baknya, ada klosetnya, ada lantainya, semuanya lengkap di situ. Ada peralatan mandi lengkap ya Bu, Bapak. Ibu, di sini ada logam mulia yang dipersembahkan dari tim Bedah Rumah untuk Ibu. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dijaga ya Bu ya.
Bapak. Sini, Pak. Di sini ada satu kambing domba untuk Bapak pelihara. Semoga hadiah ini bisa Bapak pelihara, bisa beranak, bisa menghasilkan penghasilan yang lebih buat Bapak. Bersyukurlah terhadap hari-hari beratmu dan berterima kasihlah kepada masa lalumu. Karena rezeki dari Allah tidak pernah salah alamat. Saya Angelati dan Ratu Nesya undur diri. Saksikan terus Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Terima kasih, CDP!